Halo sahabatku semua, berjumpa lagi dengan saya, dengan sahabat-sahabat yang pecinta bunga ataupun pecinta anggrek. Nah, kali ini saya akan membuat cara memindahkan anggrek ke dalam pot. Karena ini pada dasarnya memang anggrek ini tumbuhnya bukan di tanah, emang tumbuhnya dia ini di pohon. Nah, kali ini saya akan memindahkan ke dalam pot. Yang pertama sekali kita sediakan dengan sabut kelapa dan batu bata. Dipecahkan batu bata halus dulu. Oke, sudah selesai. Pertama sekali kita masukkan dulu sabut kelapa ya. Nah, begini ya. Sebenarnya sangat mudah. Nah, sudah cukup ya teman-teman. Langsung kita masukkan anggrek. Jadi anggreknya ini jangan sampai terlalu ke dalam, cukup segini saja ya. Kurang kelihatan ya teman-teman. Terus masukkan batu bata yang sudah dipecahkan tadi. Dalam ya batangnya. Nah, segini saja ya. Harus melakukan dengan ekstra ataupun hati-hati ya, karena ini kan batu bata. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Nah,
berarti medianya cuma sabut kelapa dan batu bata. Nah, ini sudah selesai. Oke, terima kasih semuanya. Mohon dukungan dari Anda yang para pecinta bunga, bisa dibilang satu hobi. Dan terima kasih juga bagi yang telah menonton video saya. Jangan lupa juga ini agar cepat berkembang dan cepat pertumbuhan anak. Disiramilah dengan air beras setiap hari. Dan ditaruh jangan di tempat yang terlalu kena sinar matahari. Oke, sampai jumpa dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.